Kita akan dulu untuk menyampaikan aspirasi kita. Di berdasarkan aspirasi kita bahwa kita melakukan penyampaian di berdasarkan hasil analisis kita dan kajian kita bersama bahwa kemudian tempat kita berlindung perwakilan terbaru menyampaikan aspirasinya. Nah, baunya. Setelah buang. Bau. Tidak terprovokasi bahwa di kita pada hari ini itu merupakan aksi damai yang dimana untuk melanjutkan sebuah gerakan yang terjadi sebelumnya, di mana tuntutan-tuntutan yang kita hadirkan pada aksi-aksi kemarin itu sampai sekarang tidak terrealisasi, kawan-kawan sekalian. Untuk kekecewaan terhadap proses yang dilakukan oleh Polres Kabupaten Luwu terhadap pengawalan kasus yang di mana mafia tanah yang saat ini berada di Roti Bojong dianggap kawan-kawan masih berkeliaran saat ini. Betul. Sedangkan dari yang dampak dari yang dilakukan oleh mafia-mafia tanah yang itu sangat menyengsarakan masyarakat, kawan-kawan sekalian. Sehingga sekali lagi kami hari apa yang dilakukan oleh pihak Polres Kabupaten Luwu kami anggap berselingkuhan bersama para oligarki yang ada di Kabupaten Luwu, kawan-kawan sekalian. Jadi, ketika apa yang kami sampaikan pada hari ini, tuntutan yang kami bawa di Polres Kabupaten Luwu tidak terrealisasikan, maka kami sampaikan akan ada aksi yang berbilik-bilik lagi sampai apa yang kami inginkan itu tercapai, kawan-kawan sekalian.
rakyat. Ketika hati kalian terasa melihat semua penindasan, maka kalian adalah kawanku. Ketika revolusi Perancis hari ini kita pemandangkan di dunia timur kawan-kawan, maka saya sampaikan segalangkah revolusi untuk kawan-kawan. Mari kita sama-sama menyerahkan hati, menyerahkan suara-suara kebenaran. Makan ini bersama yang makan. Hati resah, hati gelisah. Ketika sudah Tuhan sudah tidak ada dalam dirimu terhadap sesamamu manusia, teman-teman. Hari ini kami sampaikan kepada pihak kepolisian, kami datang bukan untuk melakukan pemberontakan, kami datang bukan untuk melakukan konfrontasi, tapi kami datang untuk melakukan menyerahkan suara-suara daripada rakyat itu sendiri. Hari ini ketika Thank you.
begini ke dalam, ke dalam. Hari ini kita hadir di depan kantor DPRD Kabupaten Lu. Salam pergerakan, salam pergerakan untuk mahasiswa. Baik, tuan-tuan sekalian, hari ini kita hadir di depan gedung kantor DPRD Kabupaten Lu untuk bagaimana kemudian untuk menyampaikan apa yang menjadi soal khususnya di tanah Lu dan lebih khususnya di Kabupaten Lu, tuan-tuan sekalian. Ayo, seluruh saksi untuk menyampaikan ringan mobil kecepatan kita punya uang masuk ke dalam aja. Sabar. Bendera, pelan-pelan. Hindari pertanyaan kita yang kurang ajar atau Anda yang kurang ajar? Betul. Ayo, semua saksi. Ikuti mobil. Datang-datang kita dalam. Masuk ke dalam. Thank you.
kami ini Pak tidak buat kerusuhan. Kalau kita tidak dicari, kami tidak akan dicari. Begini, jangan berkata-kata dengan kami yang sifatnya romantis. Pertanyaannya begini, tunggu Pak. Tidak akan seperti ini gayanya kami. Ini adalah untuk kecaman Pak. Kami datang baik-baik, tidak direspon baik. Kami datang kasar, direspon kasar juga. Tidak bisa, tidak boleh normatif Pak. Jangan terlalu normatif. Jangan terlalu normatif. Stop. Oke. Tenang. Ya,
Pemerintah ingin kekayaan, kaya semakin kaya, miskin semakin tertindas oleh keadaan. Pemerintah
kedua adalah atribut-atribut demonstrasi. Itu ada ban, sound system, pengeras suara, keranda, kawan-kawan sekalian. Yang kemudian, saya sangat lucu dan ketawa melihat anggota DPR sebagaimana tugas dan fungsinya, kawan-kawan sekalian. Tiga tugas pokok anggota DPRD, legislasi, anggaran, dan pengawasan. Masa pembuat aturan tidak paham aturan, betul tidak, kawan-kawan sekalian? Bahkan merebut ban daripada masa aksi. Jangan keluar rakyat sebagian sekalian. Ban pada dicuri dan dirampas. Bayangkan itu, kejahatan yang didapatkan daripada DPRD kompeten ilmu. Kejahatan yang dilakukan itu nyata, kawan-kawan sekalian. Bayangkan pejabat di negeri kita, pejabat yang ada di daerah kita, kawan-kawan sekalian. Jika bermetode privatisme, itulah pinjaman yang disampaikan, kawan-kawan sekalian. Bahkan uang yang kita gunakan di sini adalah uang rakyat semua. Bahkan seragam celana dalam yang kalian pakai menggunakan uang rakyat. Betul tidak, kawan-kawan? Apa yang salah dalam aksi demonstrasi kami? Sesuai prosedur, kami sudah memasukkan surat pemberitahuan aksi dan surat permohonan RDP. Betul tidak, kawan-kawan sekalian? Yang mana yang dianggap kejahatan? Tidak ada yang berani bicara. Itulah kejadian yang terjadi, kawan-kawan sekalian. Anggota DPR tidak tahu dan tidak bisa baca undang-undang. Apalagi mau buat undang-undang. Oke, itu untuk mengatur ritme gerakan, sampaikan ke jelas kedua jelas untuk mengatur ritme gerakan. Santik. Bisa tapi tanpa ban. Ayo, maju, 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 maju. Bisa tapi tanpa ban. Ayo, kita bergeser ke sekarang kalau mereka selalu mengedepankan fisik daripada otak.
Kalau bapak tidak mau dikasih kayak anak-anak jangan begitu pak. Kita sudah orang tua. Jangan begitu aja. Keluar dari sini, jelaskan di sini. Namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Muhammad Idul, selaku pimpinan Aliansi Perjuangan Masyarakat Tanalu. Aksi ini tujuannya apa ini? Dalam tujuan kami bahwa ada 12 tuntutan yang kemudian kami sampaikan bahwa itu harus tercapai dan harus terakomodir untuk anggota DPR Kabupaten Lu. Apakah baru sekarang ini mengadakan aksi atau aksi-aksi sebelumnya? Aliansi Perjuangan Masyarakat Tanalu ini sudah menggelar aksi kedua kalinya dan ini adalah jilid 2. Aliansi Perjuangan Lu ini gabungan aliansi apa saja ini? Kembali saya pertegas bahwa aliansi ini tergabung dalam seluruh elemen masyarakat dan seluruh organisasi yang ada di Lu Raya. Bisa diperjelas apa tuntutan? Tuntutan pertama adalah grand isunya kita memboikot PT Masmindo. Bila mana 12 tuntutan itu tidak tercapai, kita tetap memboikot Masmindo tersebut. Dan sampai tuntutan tercapai. Tadi dilaksanakan RDP, hasil RDP-nya hari ini? RDP hari ini adalah tidak membuahkan hasil. DPRD Kabupaten Lu hanya tidak menghadirkan beberapa stakeholder yang kemudian kita undang yang berkapasitas untuk membicarakan persoalan itu. Makanya hari ini kami pertegas bahwa aliansi wall out dan ingin kita berikan waktu 3x24 jam. Bila mana tuntutan kita tidak tersampaikan, maka hari ini kita akan kembali dan tetap memboikot PT Masmindo. Dan sesuai dengan hasil konsultasinya teman-teman. Jika tidak terjadi solusi oleh RDP tadi, apa selanjutnya, apakah bisa menghadirkan masa yang lebih banyak? Kembali saya pertegas bahwa hasil RDP tadi, bila mana tidak sesuai dengan hasil, maka kami sepakati dan kami akan memanggil seluruh masa dan seluruh elemen masa untuk hadir menyuarakan aspirasi tersebut. Yang hadir tadi siapa, dari mana-mana saja? Dari beberapa stakeholder yang kami undang ada 9. Yang hadir adalah dari Ketua Satgas dan kemudian ada perwakilan dari Masmindo, perwakilan dari Kapolres, Dandim tidak ada, BPN tidak ada, KJJP tidak ada, maka kita pastikan bahwa orang yang hanya berkapasitas yang mau kita ajak diskusi, makanya kami wall out, karena mereka tidak punya kapasitas untuk bicarakan soal itu, hanya sifatnya menampung. Maka kami pastikan bahwa kita akan evaluasi dan kita akan hadirkan gelombang massa yang kemudian hari. Kalau untuk perwakilan dari Masmindo sendiri, yang hadir siapa? Perwakilan Masmindo yang hadir adalah hanya perwakilan dan ditunjuk. Saya tidak tahu perwakilan seperti apa di dalam. Kita sempat tidak berdiskusi karena persoalan yang dia tidak punya kapasitas untuk bicarakan persoalan itu. Dia hanya ditunjuk untuk menghadirkan perwakilan dari Masmindo. Salah satu grand issue yang paling vital ini apa ini tuntutan ini? Kita tetap pada sesuai dengan hasil konsultasi bahwa kita akan boikot PT Masmindo. Bila mana 12 tuntutan yang tidak tercapai, kita akan tetap hadirkan gelombang massa. Salah satunya adalah seluruh lahan dan masyarakat dan Satgas harus menyelesaikan persoalan yang ada di PT Masmindo. Itu salah satunya. Satgas dibubarkan? Dalam tuntutan kami bahwa Satgas harus dibubarkan dan diperiksa. Maka dari itu kita sepakati kalau semua tuntutan tidak terakomodir, maka kita akan boikot dan hadirkan gelombang massa yang lebih besar. Oke, terima kasih Pak. Kan tadi bahwa sudah di ini aksi demo jilid 2 ya.
Nah, aksi demo jilid pertamanya itu seperti apa tuntutannya? Aksi jilid pertama itu ada beberapa tuntutan, sekitar 7. Dan sesuai dengan hasil advokasi kembali teman-teman dan kajian teman-teman bahwa tuntutan itu bertambah. Maka hari itu kita sepakati bahwa hadirkan 12 tuntutan dan kemudian hari ini kita sampaikan di DPR Kabupaten Duri. Representasi untuk melakukan Satgas ini. Kalau begitu, Satgas. Terus